KPM. Pergi lampu ni. Lupa nak pasang ke? Tak ada elektrik ke? Nasib baik ada lampu kat tangan Nisa ni. Macam mana nak buat aktiviti seni dalam gelap-gelap macam ni? Mana pula Cikgu Syukri ni? Cikgu! Mana dia ni? Hai adik-adik. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K. Satu lagi episod yang berteraskan aktiviti seni dan craft serta seni visual yang akan sama-sama kita lakukan. Hari ini istimewa di tangan Nisa ada sesuatu yang akan kita lakukan dan hasilkan bersama-sama. Apa agaknya benda ni ya? Tadi Kak Nisa dah guna, agak-agak tahu tak? Kalau nak tahu kita tonton dahulu profil guru yang akan bersama-sama dengan kita. Silakan. Kita nak persilakan Cikgu Syukri. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Club Craft Didik. Seperti biasa, ada je aktiviti kita nak lakukan. Apa agaknya kita nak buat Cikgu? Mungkin Cikgu boleh ceritakan yang Nisa telah gunakan di awal tadi. Okey Nisa, untuk episod kali ini kita nak menghasilkan craft sarang lampu hiasan. Sarang lampu hiasan. Ya. Okey, jadi untuk craft kali ini, projek kali ini, kita menekankan bahasa seni visual, bentuk dan juga jalinan. Okey, di mana kita boleh lihat di sini, di hadapan ini ada contoh beberapa craft sarang lampu hiasan. Di mana kalau kita tengok sini, dia bentuk tiga dimensi. Tiga dimensi, baik Cikgu. Okey, bentuk konkrit. Dan juga kalau kita tengok pada permukaan tu adanya jalinan. Jalinan terhasil itu kita panggil dia jalinan sentuh lah. Baik, okey, saya rasa ianya bentuk yang sangat-sangat menarik dan mungkin orang yang yang menonton kita ni tertanya-tanya apa yang kita gunakan untuk menghasilkan jalinan seperti ini. Cantik, menarik, unik dan berwarna-warni, Cikgu. Okey, kalau kita tengok di pada hadapan kita ni, di hadapan kita ni, dia lampu. Okey, dalam masa yang sama dia boleh jadi seperti hiasan. Hiasan bunga kan? Kalau betul kita, Cikgu. Okey, Cikgu ambil ni Ya, baik. Kita tengok ni macam buah apa ni? Agak-agak. Saya tahu Cikgu. Alamak. Buah nona. Buah nona. Dia boleh jadi bunga dan dia boleh jadi lampu hiasan. Okey, antara bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan sarang lampu hiasan ni, yang pertama kita akan gunakan ni lah. Botol mineral bersaiz besar ataupun kita boleh gunakan yang bersaiz lebih kecil lah. Okey, bila saiz besar dia akan guna banyaklah sudu. Okey, sebut sudu, jangan tunjuklah. Inilah sudunya. Yang Nisa kata cantik-cantik tadi, yang nampak ada jalinan tu, ini dia. Okey. Sudu ni biasa kat mana tengok? Kita boleh beli di kedai sebenarnya pun ada. Mungkin ada lebihan di rumah daripada majlis-majlis yang kita lakukan makan-makan dengan ahli keluarga. Ada lebih-lebih boleh gunakan. Jadi daripada terbuang, kita gunakan sudu plastik ni untuk kita buat craft. Baik Cikgu. Okey, seterusnya kita perlukan gam yang kuat. Jadi kita gunakan pistol perkat panas. Okey. Sebab juga nak guna gam biasa tu agak sukar. Dia sebab dia plastik dengan plastik kan. Jadi kita gunakan pistol perkat panas ni. Okey. Itu saja bahan-bahannya. Kemudian untuk hiasan, kita boleh tambahlah kalau kita nak tambah, mungkin kita boleh guna spray. Cat semburan. Seperti yang Nisa nampak di sebelah sana tu. Okey, ada warna kuning kan? Ya, betul, ada warna Cikgu. Hijau, warna biru dan di sini ada warna merah. Itu macam percikan, betul tak Cikgu? Ya, betul, percikan. Daripada spray juga sebenarnya, spray yang dah lama. Yang dah tak elok. Tapi bila kita spray itu, dia jadi ada kesan... Seolah percikan. Ya, kesan percikan. Jadi kita cantik juga. Kita boleh selit kat situ, adalah nilai estetik dia kat situ. Betul. Kalau di tangan saya ni, di hadapan saya ni Cikgu, nampak seperti ada campuran ataupun jalinan warna yang berbeza. Macam mana kita nak hasilkan ni? Gunakan cat semburan juga ke? Ya, guna semburan juga. Jadi kita jarakkan masa kita nak sembur tu, kita
kita agak-agaklah kita jarakkan sikit. Mungkin 10 cm, 20 cm, jarak antara spray kita tu dengan objek yang kita nak sembuh tadi. Jadi dia menghasilkan kesan begitulah. Tone, kita nampak ada tone warna di situ. Ya, saya rasa saya nak mencuba lakukan ada tone warna yang berbeza ni. Kalau masa mengizinkanlah, ya kita lihat nanti macam mana. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita pada hari ini, murid-murid, kita nak berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Club Craft Didik KKD. Sebab macam ni, cikgu. Kuning, biru, merah, cikgu. Okey Nisa. Seterusnya kita nak menghasilkan sarang lampu hiasan. Kita nak gunakan bahan yang cikgu sebutkan tadi. Baik. Okey, kita perlukan sudu dan juga botol mineral. Saya nak pilih botol yang kecil boleh cikgu? Ambil yang kecil. Okey, lebih mudah. Okey, langkah pertama masa kita nak menghasilkan ni, okey, kita keluarkan sudu dulu. Baik. Okey, botol mineral ni, Nisa, kita kena potonglah. Potong, boleh cikgu? Okey, gunakan pisau. Ada pisau tak kat sana? Ada cikgu. Okey, bagus. Murid-murid di rumah diingatkan supaya berhati-hati menggunakan peralatan yang tajam. Pastikan anda berada di bawah pengawasan mereka yang lebih dewasa. Betul tak cikgu? Betul. Yeah. Okey, setiap kali kita buat projek seni, kita memang menekankan kata apa? Keselamatan. Okey, sebab bila buat projek seni ni banyak menggunakan benda-benda yang berbahaya lah seperti pisau dan gunting. Okey, kita terus potong. Nisa tengok cikgu potong dulu. Setinggi mana cikgu? Sebenarnya kita boleh agak-agak nak ambil separuh boleh atau rendah sikit pun boleh. Baik cikgu. Okey, kita tepuk dulu dengan pisau sikit je. Boleh. Kemudian cikgu simpan, kita ambil gunting. Kita gunting. Ikut garisan yang dah ada pada botol pada tu. Pada botol tu. Dia nampak lebih mudah. Jadi kita follow saja, ikut je dia punya garisan tu. Okey. Kat mana cikgu tebuk tadi? Lupa dah. Kat mana cikgu? Cari cikgu. Tebuk semula. Okay, hilang pula. Hati-hati murid-murid. Okey. Menebuk. Okey, sudah jumpa. Hati-hati Nisa. Boleh cikgu. Saya akan gunakan gunting ya cikgu ya? Ya, guna gunting. Macam cikgu ni. Cikgu tunjukkan contoh. Mudah je. Okey. Lebih mudah. Gunting ni dia pergi garisan tu lebih lurus lah. Baik. Sama. Kalau pisau tu takut nanti dia sengit-sengit. Baik cikgu. Okey. Jadi kita perlukan bahagian bahagian kepala ni. Okey. Saya dah potong dah cikgu. Okey, cantik. Langkah berikutnya, bila kita dah ada botol mineral ni, bahagian kepala dia, kita ambil sudu. Sudu. Sudu ni pun ada cara dia. Ya. Okey. Biasanya kalau kita tengok orang patahkan macam tu je. Boleh. Patah. Kita nak ambil bahagian dia punya apa ni? Kita panggil apa ni? Pencedok ke apa benda? Bahagian hujung sudu ya? Hujung sudu, bawah tu kan? Bukan pada bahagian pemegang ya, cikgu? Bukan pemegang. Pemegang ni kita tak guna. Baik. Jadi kita patahkan je. Patahkan saja. Bila dah patah ni pun berisiko juga. Betul. Jadi kita kena berhati-hatilah. Ada bahagian yang mungkin akan menjadi tajam. Jadi lebih selamat kalau kita gunakan gunting je. Saya gunting je lah, cikgu ya? Gunting, boleh. Okey. Saya gunting supaya dia lebih rata. Bisa tinggalkan sedikit bahagian apa ni, pemegang tu. Tinggalkan sedikit untuk kita letakkan gam. Sebab kita nak cantum pada botol kita ni. Okey Nisa. Tengoklah di tangan cikgu ni dah ada sudu yang cikgu dah potong. Okey, saya pun dah potong. Tambah di dalam ni. Okey, tambah je. Okey, sekarang kita dah ada banyak koleksi sudu plastik yang telah dipotong. Baik. Okey, seterusnya kita nak buat apa? Kita nak tampal lah. Tampal. Okay, kita ambil satu lagi peringatan untuk Nisa dan juga murid-murid di rumah. Bila nak buat aktiviti ni, kita kena berhati-hatilah. Kita gunakan pistol berkat panas. Berkat panas ni. Okey. Macam ni cara dia. Kita letak je gam tu di atas pemegang yang tinggal sedikit tu. Kemudian kita lekatkan saja pada botol. Kita ambil bahagian depan dulu. Atas dulu, baik. Okey, kita buat atas dulu macam ni. Kita tunggulah sekejap supaya dia betul-betul melekat. Baik. Boleh nampak. Tak sabar dah tu. Cepat. Ambil. Terus. Saya mestilah tak sabar nak cuba, cikgu. Okey, macam ni dia dah melekat. Okey. Ini nampak orang kata senang sebenarnya. Aktiviti ni mudah je. Cuma kita kena berhati-hati. Berhati-hati, baik. Alatan ni panas. Okey, saya akan letakkan di ni pangkal yang kita tinggalkan sedikit tadi. Ya, betul. Letakkan gam. Tujuannya untuk kita lekatkan gam pada botol kita. Okey, seterusnya kita ulang langkah sama untuk kita siapkan. Untuk kita tambah keliling botol kita tu. Baik, okey. Baik, nanti sengit. Tapi kalau buat sengit pun mungkin boleh jadi satu juga jalinan yang berbeza dari unit. Betul, cikgu? Sekarang kita susun saja. Ya. Nisa tengok cikgu buat. Okey, nak cantik Nisa, kalau kita susun tu biar sama tinggi je. Sama tinggi, okey.
supaya kita boleh terbalikkan dia, kita boleh letak dia, dia tak jatuh. Baik, dia rata lah cikgu ya. Okey. Jadi gam ni dia ambil masa sikit untuk melekat. Baik. Jadi kalau biasanya cikgu masa buat di rumah, cikgu tiup je. Tiup je. Tiup-tiup tu cepatlah dia kering kalau kan. Kalau saya cikgu dekat rumah saya duduk depan kipas. Lagilah. Betul juga kan, lagi cepat. Ya, okey. Okey, dah melekat, kita pergi. Jadi kita yang ulang. Seterusnya. Seterusnya. Jadi sampailah dia penghujung sekali. Tapi nanti di hujung nanti Nisa, yang tu cikgu kena tunjuk satu lagi angkah lah. Baik. Okey. Kita guna sudu yang sama. Ya. Cuma bahagian potongan tu kita kena pendekkan lagi. Pendekkan lagi? Sebabnya di bahagian botol ni dia dah melengkung masuk ke dalam. Betul. Jadi kita tak perlukan bahagian yang panjang pemegang tu. Sudu tu. Baik. Betul. Kita dekat kan. Jarak-jarak boleh lah. Jadi tak? Dulu. Jadi tak? Saya rasa dah mula nampak rupa tapi tak apa, tak apa. Kita lakukan bersama-sama. Cubaan yang baik. Cubaan yang baik. Baik. Okay. Untuk yang bahagian akhir tu tak apa. Sementara ada masa ni, cikgu duduk sikit. Okey, Nisa potong macam ni nanti ya. Baik. Sudu yang sama juga. Cuma yang lebihan tu nanti kita potong macam ni. Kita letak sikit je kat depan ni. Sebab ujung tu nanti dia kita kan dah masuk macam ni. Dia melengkung. Sebab dah sampai kat kepala dia tu kan. Baik. Okey, apa lagi? Kita teruskan. Saya tambah sikit je lagi gam ni untuk memastikan kelopak sudu saya ni. Kelopak sudu, cikgu. Kelopak sudu, boleh. Boleh kukuh. Juga. Okey. Dah siap, cikgu? Ya, cikgu pun dah siap. Wah. Cantik. Inilah dia hasil kegigihan kita satu persatu yang kita gamkan pada botol yang kita potong tadi. Ya, akan makan masa juga ni. Ya, sekarang ni gam ni pun dah kering. Bila kita balikkan, boleh. Tak ada yang jatuh. Okey, sama. Saya pun. Baik. Nasib baik. Saya risau, cikgu. Takut ada yang terjatuh ke terbuka ke. Nampaknya dah siap. Adakah kita perlu tunggu atau kita boleh teruskan dengan menghias? Mungkin ada yang suka kosong macam ni, cikgu? Sebenarnya kalau kita nak biar kosong macam ni pun boleh. Yeah. Ataupun kita nak menghias pun boleh. Jadi, cikgu rasa jom kita menghias supaya sarang lampu kita ni lebih cantik dan menarik. Menarik, betul. Saya memang tertarik sebab saya lihat ada yang menggunakan warna, ada yang disembur dengan cat satu warna saja, ada yang ada tona, ada yang ada yang berkilat-kilat. Saya nak juga lah macam tu, cikgu. Nak cantik juga. Saya nak jadikan dia sebagai hiasan. Apa yang kita perlukan untuk kita menghias sarang lampu kita, cikgu? Okey, yang pertama cikgu nak terangkan, kalau kita gunakan penyembur ni, cat penyembur. Cat sembur, baik. Kita boleh buat di luar. Maksudnya di luar rumah lah. Yeah. Okey. Kalau di tempat kita sekarang dalam studio memang tidak sesuai. Betul, pengudaraan luar, yang tidak masalah. Sesuai. Ya, kalau di luar tak ada masalah, kita boleh gunakan cat sembur ni. Baik. Okey. Tapi untuk murid-murid di sekolah, okey, cikgu cadangkan kamu boleh gunakan apa ni? Pelekat macam pelekat ni. Pelekat hiasan. Pelekat hiasan. Ada pelbagai pelekat hiasan ni yang kita boleh dapat di kedai sebeneka kan. Jadi kita boleh tampal saja pada kita punya kelopak sudu. Setiap kelopak sudu kita. Kelopak sudu tadi. Kelopak sudu kita. Okey, jadi jom kita menghias. Menghias. Saya nak cuba guna cat warna boleh tak, cikgu? Cat warna ke, nak cat gunakan ke? Cat pun boleh. Di sini ada cat akrilik. Akrilik ni dia punya penggunaan tu lebih dia lebih tebal berbanding dengan cat poster ataupun cat air. Okey, dan dia juga kalis air. Bila dia kering, dia kalis air. Jadi dia sangat sesuai kalau kita nak menghias kita punya sarang lampu hiasan. Kalau saya gunakan cat akrilik, cikgu, adakah saya perlu bancuh menggunakan air atau tidak boleh? Cikgu rasa tak perlu. Tak perlu, baik. Tak perlu, boleh sapu terus saja. Okey, contoh macam ni. Jadi kita ambil terus. Kenapa tak keluar? Baru lagi, cikgu. Baru sangat. Beli. Baru beli. Alamak. Okey, tak apa, tak apa. Biasalah, excited. Nak guna sangat-sangat dah ni. Baik. Okey. Tapi untuk murid-murid di sekolah kebanyakannya tak ada cat akrilik ni. Mereka guna cat poster. Itu pun boleh sebenarnya, tak ada masalah. Cuma dia jangan bancuh air lah. Jangan bancuh air. Jangan bancuh air. Okey, kita ambil sikit macam ni. Terus sapu saja. Wow. Okey, langkah selamat kita mungkin boleh pegang bahagian tangkai ni. Kita kata tangkai lah kan. Tangkai ni. Sapu sajalah. Okey. Macam tu.
Kita tak perlu air sebab kalau air nanti dia menipis. Ya. Jadi kita tak naklah. Saya nak cubalah. Okey, cuba saya terus. Ada coklat warna merah di tangan saya. Jom. Okey, masa kita mewarna ni, masa ni kita boleh gunakan kata apa kemahiran kita berkaitan dengan bahasa seni visual, warnalah. Warna. Okey, warna ni, cikgu kongsilah sedikit dengan Nisa Baik, cikgu. Okey, warna ni dia ada beberapa kategori lah ada pecahan dia. Ada warna asas, warna prima asas. Yang pertama tu, merah, biru, kuning. Kuning. Yeah. Okey, kemudian warna sekunda, hijau, ungu dan juga jingga. Jingga. Biasa murid-murid di sekolah dia panggil warna oren kan. Oren tu buah. Tapi tak apalah. Okey. Macam ni cikgu gunakan warna sekunder lah, warna hijau. Okey. Okay. Kalau tengok ni dah macam buah lagi. Ya cikgu. Okey. Teruskan. Cuba warna. Okey. Sekarang cikgu rasa nak buat berwarna-warni pun boleh juga kan. Betul. Ikut kreativiti masing-masing. Ikut kreativiti masing-masing. Betul. Maklumlah minat kita ni berbeza-beza dan kecantikan tu subjektif. Di sekolah, cikgu galakkan murid-murid buat ikut citarasa dia. Citarasa sendiri. Dia nak guna warna apa, bahan apa. Kita beri galakan sahaja. Ya. Sebab murid ni kadang-kadang dia lebih kreatif daripada cikgu. Wah. Cikgu suruh satu, dia buat dua. Cikgu suruh dua, dia buat empat. Idea masing-masing berbeza-beza, cikgu. Mungkin ada yang mendapatkan idea dan ilham daripada alam sekitar. Betul. Kan? Nak tengok bunga cantik warna merah, dia pun nak warna merah. Tengok kumbang warna merah ada tumpuk-tumpuk hitam putih, nak buat macam tu, tumpuk-tumpuk. Nisa, Nisa nampak tak? Cikgu gunakan warna yang berbeza ni. Warna kuning dan warna hijau, cikgu. Boleh sebenarnya atas kreativiti kita lah. Yeah. Kita nak menggabungkan warna, nak mencampurkan warna. Saya masih menggunakan warna merah. Nampak dia lebih ada variasi lah di situ. Betul. Kan? Dan lebih menyerlah. Ya, betul. Jadi Nisa boleh cubalah kalau nak cuba buat warna yang berlainan. Saya nak siapkan cap merah saya ni dan saya tak sabar nak hias, nak tampah-tampah hiasan dan sebagainya. Jadi murid-murid di rumah sementara kita nak siapkan sarang lampu kita ni, murid-murid boleh teruskan aktiviti anda. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini di Club Craft Didik. Kalau yang cuma macam ni je. Kawan-kawan, selamat kembali ke Club Craft Didik KKD bersama saya Nisa K dan Cikgu Syukri. Kita tengah buat sarang lampu. Nisa dah siapkan cat berwarna merah hanya di bahagian atas. Sebab apa cikgu? Sebab saya nak hias-hias. Cikgu pula, wah, dari satu warna jadi dua warna, sekarang tiga warna. Betul tu. Supaya nampak ada kelainan di situ. Dan saya nampak ada tonal warna berbeza. Seterusnya, Nisa, kita nak menampaklah. Baik. Kita melengkapkan lagi kita punya sarang lampu hiasan ni. Nama pun hiasan. Betul. Jadi kita kena cantikkan dia. Ya, kena cantikkan dia, comel-comelkan dia. Saya ada pelekat hiasan di sini. Saya saja cari yang bintang-bintang berwarna merah seperti yang saya telah warnakan. Nak tampal dekat kelopak sudu. Boleh, kelopak sudu. Cikgu pun nak tampal juga. Cikgu pilih yang berbunga-bunga ni. Okey, baik. Mungkin cikgu nak campur juga dengan bintang-bintang tu. Saya ada bintang warna berwarna kuning juga. Tak semestinya semuanya warna merah juga senang guna. Kita sebenarnya tiru pun tak apa sebelah-sebelah ni. Boleh je kan? Boleh ikut apa kalau kawan-kawan di rumah nak tampal apa ataupun nak tambah warna-warna yang berbeza-beza warna-warni pun tak ada masalah kan cikgu? Boleh. Kalau nak warna keseluruhan pun boleh, tak ada masalah. Saya tambah lagi. Tadi saya dah cuba bersihkan baki-baki cat yang ada. Senang dibersihkan ya cikgu, cat akrilik. Betul, dia masa dia lembap tu kita boleh cuci dia, tak ada masalah. Tapi bila dia dah kering, tu agak susahlah. Ya, kalau dah kering saya rasa kita boleh cuba tutup menggunakan apa, cat warna putih. Mungkin boleh. Boleh cikgu. Okey. Dia sama macam kalau kita buat catan atas kanvas. Tapi bila kita nak tutup semula, kita gunakan akrilik putih. Baik, cikgu, kalau kita tengah buat aktiviti seni, tengah mengecat ke, mewarna ke atau apa-apa aktiviti, kalau kita tersalah buat, tersalah guna warna, macam mana cikgu? Kadang-kadang kita ni bukan apa cikgu, menggelabah. Risau. Risau takut tak cantik atau tak jadi pula nanti hasil seni kita. Biasalah kan. Kadang-kadang kita buat ni tak, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Betul. Sebenarnya tak ada masalah pun.
Okey, sebab atas kita lah kita yang buat. Yeah. Mungkin kita kalau tak jadi tu mungkin kita boleh tukar, kita olah semula. Olah semula baik. Kita boleh jadikan kata apa, karya yang lain ke. Tak ada masalah sebenarnya. Contohnya macam cikgu buat percikan tu kan. Asalnya nak spray. Nak spray. Tapi cat tu rosak dah tak elok, dah jadi percikan. Tapi itu bukan masalah. Dia akan jadi satu kata apa nilai yang lain pula. Cikgu, sarang lampu saya dah pun siap. Saya pun sama, dah siap dah. Wah, berbintang-bintang, berbunga-bunga, berwarna-warni. Saya suka menggunakan tema merah, mungkin ada kuning-kuning dan merah jambu sedikit, cikgu. Cantik tak? Cantik sangat. Gemerlapan tu. Okey, saya ni ada tema alam sekitar sikit. Flora-flora sikit. Ada hijau, kuning. Okey, sekali tengok dah macam kelopak bunga kan? Ya, betul cikgu. Okey, sebenarnya begini ya. Kita masukkan lampu dekat dalam ni. Lampu? Barulah jadi lampu hiasan. Jadi kita tak ada lampu yang ada wire, ada soket bagai tu, tak? Ya, baik. Okey, jadi kita pakai lampu yang... Lampu mudah alis cikgu ya? Lampu mudah alis je. Okey. Dia mudah je lampu ni. Kita tarik je. Masukkan dalam kita punya. Kita kena ikat lah. Tarik begini cikgu. Okey, kita masukkan saja dalam ni. Masukkan. Okay. Boleh kita tengok dengan? Dari bawah ni nampaklah cahaya lampu tu. Ya, baik. Okay. Saya ada idea cikgu saya nak letak. Batak akhir di sini. Macam ni. Cantik. Boleh tak cikgu? Kan? Boleh. Kalau guna yang ni lagi terang ni sah. Dua lampu gabungkan sekali. Baik. Okay. Kalau nak gunakan mentel lebih besar pun boleh. Tapi kena masuk daripada bahagian bawah. Dan pastikan anda guna tali, betul tak cikgu? Betul. Kita gantung kita sikit, tali yang macam ni. Ya, sebenarnya lampu ni memang, lampu hiasan ni memang tujuannya untuk kita gantung lah. Ya, okay. Betul. Sebagai hiasan di rumah ataupun di dalam kelas, kita boleh buat hiasan. Okey, cuma kos pada lampu lah. Baik. Macam ni lebih senang kan kita beli lampu. Betul? Yang... Lampu ni murah je, saya ingat dalam RM3 je, RM2. Wah, lampu mudah ni memang murah dan mudah didapati. Kalau nak beli secara atas talian pun ada banyak, boleh masukkan. Dan boleh letakkan tali untuk digantung. Ataupun mungkin ada yang suka letak macam tu je, cikgu. Dekat meja di tepi katil ke? Kita boleh terbalikkan macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Jadi fungsinya tetap sama. Tetap sama. Untuk menerangi kawasan dalam bilik lah. Baiklah. Cikgu, sebenarnya dalam pada kita leka kan buat aktiviti seni ni, kita telah sampai di penghujung Club Craft Didik. Dan sedikit nilai yang telah kita pelajari daripada aktiviti kita hari ni, cikgu Syuk. Okey. Nampak lampu tu tak? Saya nampak cikgu. Okey. Antara nilai yang boleh kita dapat daripada kita punya projek kali ini, pastinya yang pertama berjimat cermat lah. Sebab kita menggunakan barang-barang terbuang atau terpakai kan. Betul, seperti botol mineral tadi. Okey, ini kita dah potong tadi. Betul. Tengok, sekarang dah jadi bekas cikgu letak berus. Yang di bahagian bawah ni mungkin kita boleh teruskan dengan aktiviti lain pula cikgu. Betul, tidak terus dibuang. Okey, jadi secara tak langsung kita boleh belajar kata menghargai. Okey. Dan kita satu lagi kita boleh belajar menjimatkan tenaga. Menjimatkan tenaga. Tenaga elektrik kan. Dan kita... banyak cikgu lampu-lampu mudah alih yang di luar sana saya rasa yang boleh dicas menggunakan tenaga solar. Ya, betul. Letak je di luar rumah. Baiklah. Secara tak langsung kita dapat berjimat. Ya, dan kita ada nilai kesedaran juga. Baiklah murid-murid di rumah, rasanya hari ini aktiviti kita agak mudah, betul tak cikgu? Ya, betul. Mudah bahan saja. Bahan yang sangat sedikit. Ya. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syukri dari Sekolah Kebangsaan Bukit Damar Lancang Pahang kerana bersama-sama dengan kami. Jangan lupa untuk mencuba aktiviti seni yang telah kita lakukan di KKD. Baiklah, saya Nisa K dan... Saya Cikgu Syukri Hassan di SK Fenda Bukit Damar. Jumpa lagi ya, Nisa. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Dah boleh, Cikgu. Saya nak tak nampak. Ada lampu. Nampak. Ada cahaya. Cantik tu.